besar di surga. Ada orang tanya sama saya, Pastor Billy, you masih muda, kenapa mau lepaskan semuanya? Dari umur 18 tahun saya lepaskan. Saya jadi pendeta, jangan jadi pendeta kalau Tuhan tidak panggil. Rusak tau. Saya bilang, karena saya kerja di Jakarta. Saya tidak kerja mimpi saya. Semua ditambah lagi dalam hidup saya dipelihara. Pelihara baik-baik. Baliknya saya cari, baliknya saya. Kalau ada dia dong, dia tak bekerja pun silakan. Ingatlah, aku setuju malam berusaha. Jangan lupa ketika harta pertama di mana hati bunuh. Carilah, cari dulu kerajaan Allah. Segalanya bertambah. Dan kalau segalanya bertambah, harta bertambah, jangan hati bunuh. Orang yang haus aku beli minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan tidak ada hubungannya dengan apa yang bisa kau beli dengan emas perak permata. Mata air kehidupan itu kepuasan batin yang datangnya dari Yesus Kristus aja. Orang yang harus nampuk diminum dengan cuma-cuma. Makanya itu susah kan kalau kita injilin orang baik, karena dia merasa dia akan masuk surga karena kebaikannya. Tapi lihat kalau ada orang yang memukul-mukul dadanya seperti pemungut cukai di bait Allah. Aku orang berdosa gampang diampuni kan daripada si Farisi yang berkata, aku puasa dua kali memberi perpuluhanmu. Aku gak seperti orang itu, tuding lagi. Orang berdosa itu cincin aku. Mana yang pulang dibenarkan? Yang merasa berdosa. Kenapa kita gak minum? Karena kita haus. Dan gimana kita gak akan ke dokter? Meskipun Tuhan itu tabib mencari yang sakit, bukan cari orang benar, mencari orang berdosa. Kalau kita gak akan ke dokter itu susah. Sakit apa? Gak ada. Keluarnya mana? Gak ada. Saya kalau jadi dokter begitu, saya tanya, yang suruh kamu kesini mama ya? Kalau dia mau diobati, gak bisa saya preskripsi. Gak bisa kasih dia. Saya gak bisa administrasikan sebuah obat-obatan. Anda harus ngaku sakitnya di sini dong. Kenapa saya mual? Baru diperiksa dulu. Kenapa saya fever? Coba diperiksa apakah ini DB, demam berdarah. Saya mau tahu dulu kenapa kok ini apakah ada infeksi dan sebagainya. Kalau Anda nggak ngaku ya nggak bisa. Orang haus saja bisa ditolong sama Tuhan. Orang haus. Bukan orang putus asa. Banyak orang itu cerit sama Tuhan kalau sudah desperado. Tapi berbahagialah orang yang haus yang tahu diri dia dapat Kristus. Tuhan, aku ini resipien. Orang yang bisa, yang paham, tahu diri, tahu posisi, Tuhan adalah Tuhan, aku adalah aku. Tuhan adalah Tuhan, aku adalah hamba. Dia memberi, aku menerima. Kita gak akan sok-sokan. Kita akan merasa semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah sebuah kepercayaan. Yang seperti ini yang dapat Tuhan. Para perhatikan, kita tidak boleh merasa sebagai orang berdosa kalau kita sudah diampuni. Jangan sampai kita itu lupa. Kulitnya. Kita sebagai kaca yang lupa kulit. Meskipun kita tidak boleh lagi merasa tertuduh oleh dosa, jangan lupa kulitmu. Kita itu selamanya orang yang butuh. Butuh pada Kristus, kita orang yang haus. Orang yang haus yang aku beri minum dengan cuma-cuma. Cuma-cuma. Makanya itu orang tidak bisa masuk kerajaan surga kecuali dia menjadi anak kecil lagi. Bahasa Inggrisnya menjadi childlike, bukan childish. Childish itu lihat anak umur. Orang seorang pria umur 30 masih ngambekan itu childish. Seorang pria umur 45 tetapi enggak mau kerja, mintanya selalu dimengerti, mintanya selalu papa mama bantu, itu childish. Cara kelain itu lain. Dilukai ya sudah enggak apa-apa. Datang ke gereja, belajar Tuhan mau ngomong apa. Bukan mengkritisi seolah-olah kamu sedang sesuatu, meskipun kita tetap harus secara kritis memikirkan segala sesuatu.